Tiga pilar Kecamatan Pulau Gadung dan Satbrimob Polda Metro Jaya lakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan serta membagikan masker dalam program Jakarta Bermasker. Tim yang dipimpin oleh Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Gatot Mangkurat Putra, dan Kapolsek Pulau Gadung tersebut memilih pasar induk beras Cipinang sebagai target edukasi. Kapolsek Pulau Gadung, Kompol Bedi Suwendi menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Pergub DKI Jakarta tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan guna menekan penyebaran COVID-19. Baik, agenda hari ini dari Polsek Pulau Gadung untuk pembagian masker bergabung seperti biasa dengan Komisi 3 Pilar, ditambah lagi dengan Brimob Cipinang dan Pak Dansat Brimob juga hadir, berkenan beliau untuk mengecek langsung ke lapangan, membagikan masker. Tadi sudah sekitar 1.500 masker yang kita bagi hari ini. Kemudian targetnya yang penerima masker siapa aja, Pak? Terus kemudian program-program lanjutannya untuk Jakarta Bermasker, titik mana aja, Pak, yang di wilayah ini? Untuk hari ini kita pembagian masker biasa di tempat-tempat keramaian yang di mana di situ banyak pengunjungnya. Seperti kita lihat di sini ada pasar induk beras Cipinang. Kemudian di sini juga ada beberapa pasar yang ada di Pulau Gadung, kita datangi semua setiap hari dengan jumlah yang tidak tentu. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.